Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullahu taala. Berkata Imam Ghazali wa qala Al-Khalil bin Ahmad. Berkata oleh Khalil bin Ahmad Ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada empat. <tuh> Orang itu ada empat. Laki-laki ini sifatnya. Apa, ya siapa aja dah itu ya. Orang itu ada empat. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadalika alimun fattabi'uh. rojulun pertama seseorang yadri dia tahu wajadri dan dia tahu anak wajadri bahwasanya dia tahu fadalika alimun fattabi'uhu orang itu orang alim ikutin dia saya yakin saya yakin insyaallah sampai dia tahu berarti ikutin kan ada orang begini bagaimana lu Gue gak, gak yakin juga sampai berkaga gitu. Gue yakin sampai ya kayak kita om bama pergi kemana jauh pergi ke sana tahu gak tempatnya insyaallah tenang saya tahu tahu dia berarti tapi ente yang lain coba ente tahu nggak? Gua juga gak tahu. gua jalan-jalan aja. Mudah-mudahan tahu. <laughs> ya yeah, kita kan gitu pengen pergi satu tempat. Kayak begitu jangan ikutin tahu lu ajak punya asar lagi. Tapi kalau yang tahu ente tahu tahu. Insya Allah. Ya, itu mah ya tempat gue main itu mah ikutin dia. Sama dalam agama pun begitu. Saya yakin insya Allah ini benar. Aku yakin insya Allah ini benar. Ikutin beliau. Namanya beliau tahu. Dan dia tahu kalau dia tahu. seperti masalah COVID kita ini. Saya dari awal nggak pernah bergeming. Pendirian saya seperti ini. Enggak ngelihat kanan kiri, enggak lihat di Facebook kagak ya. Biarin aja orang kata apa biarin. <laughs> Yakin saya begini. Dan alhamdulillah kebukti sekarang. Kebukti sekarang. Di sekeliling kita pada kena semua ini. Alhamdulillah kita punya murid satu pun Allah kasih takdir Allah. Enggak ada yang kena. Padahal banyak orang. Orang bilang kita takut corona, takut corona. Silakan aja bilang takut corona. Tapi kemarin belum lama kita datangin orang corona. Kita takut hukum. Kita pandang hukum. Kita lihat ilmunya, lihat kitab anu kita lihat semuanya. Jadi kalau ada orang tahu ikutin. Dia tahu kalau dia tahu, apalagi sampai yakin, apalagi sampai ada dalilnya, apalagi ikutin. Insya Allah selamat. Jangan yakin aja, udah nggak usah pakai ini. Wah, yes. <laughs> Kita takut takut karena hukum, bukan takut karena corona. Iya selamat kita dari koronanya, enggak selamat dari hukumnya. Karena dosanya kita. Yang kita takutkan bukan yang di sini, semata. Yang ditakut di akhirat nanti. Tanggung jawab. Nanti saya ini ditanya tanggung jawab, kamu mimpin gimana sih? Tanya. Dimintakan pertanggung jawaban kita nanti di akhirat. Dasarnya apa? Nah, kalau kita punya dasar, enak aja dasarnya ini. sangat jelas dasarnya. Hadis jelas dan kaul ulama jelas. Sampai dulu kita pengen mauin kitab di sini tuh, ya. pengen tahu air enggak enggak jadi. Tapi <lapan> kayak enggak tega gitu. Udah saya mau bawain kitab sini banyak banget. Mau masukin YouTube gitu nih. <h> Tapi <articles> bisa bisa enggak jadi. Kenapa? Jelas banget itu, jelas. Maka oleh karena itu kepada semua jamaah, carilah ilmu biar banyak. Cari ilmu biar banyak. Apalagi yang udah jadi guru, ngaji biar banyak. Apa kata ya ulama? Kata Umar bin Khattab, "Tafakkau qabla an tusawwadu." carilah oleh ilmu fikih ya sampai kamu sebelum kamu dijadikan sebagai pemimpin dipanggil mbah kiai mbah yai sebelum dikata gitu tak kalau udah kata gitu bingung nama udah gede sibuk udah banyak orang tanya salam lu begitu takutnya makanya kita belajar saya terus terang saya kuliah S1 S2 itu semata mata supaya lebih paham supaya lebih paham itu yang saya cari dulu begitu bukan supaya untuk jago jogaan bukan supaya lebih paham kurang paham ingin lebih paham lagi ya, akhirnya kuliah nambahin lagi cari itu cari 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 alhamdulillah emang carinya dulu ya bagiannya fikih biar paham banget di fikih. Kita ngaji juga, ya, kitab ini alhamdulillah, kemudian kita kuliah juga itu Cari-cari-cari. Di Indonesia itu banyak ulama. Ya apalagi kita yang sudah belajar, ada kita belajar semua, kitab ini ada, kitab ini ada, masyaallah. Jangan sia-siakan, nanti kamu bakal nyesel. Ilmu jangan yang bodoh, yang kagak belajar, yang udah belajar. Masih nyesel, apa kurang banyak? Kurang banyak ya Allah, kurang banyak. Tapi kita sadar, umur kita pendek, ilmu banyak, nggak mungkin semuanya kita naik. gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Belajar, ngaji, ngaji, ngaji. Nah, itu yang pertama kata beliau. Ada seorang tahu dan dia tahu bahwasannya. Dia tahu. Maka itu adalah orang alim. Fattabi'uhu. Ikutin dia. Yang kedua. Warujulun yadri Seseorang dia tahu dan dia enggak tahu. Jadi Rajulun yadri seseorang dia tahu wala yadri dan dia enggak tahu anna u yadri bahwasanya dia tahu Ini kan apa nih fazalika naimun itu orang tidur Orang tidur ngigo faikizuhu sadarin dia Kan orang ngigo begitu dia bangun dia jalan mau ke mana bang mau ke sono padahal lagi ngigo tapi kita ajak ngomong nyambung. Tapi ketika dia bangun, tadi abang ngigo ya? Ngikut apaan? Tadi abang ngomong mungkin ya? Enggak. Eh, ngigo <laughs> ente. Jadi orang ngigo jangan diikutin. Apain? Fa'ayki zuhu. Sadarin. Sadarin dia. Ya. Jadi dia tahu dia tahu. Orang ini tahu. Rajulun yadri dan dia enggak tahu. Kalau dia tahu. orang ngigo, enggak sadar. Nah, di sini jadi apa? Perlu kita ilmu benar-benar belajar, benar-benar belajar. Belajar itu semua pelajarin ilmu. Warajulun. Yang ketiga, seseorang la Dia nggak tahu. Ini lebih parahan lagi nih. Dia nggak tahu. Oh Dan dia tahu. Anau la dia nggak tahu. Ah ini so pinter. Gengsi ini orang nih, gengsi ini. Ya, gengsi. Baca kitab, waduh. Nengteng-nengteng -neng -teng doang ini. Dan masalahmu lo bacanya disuruh ngaji lagi oh enggak <laughs> Fadalika, maka itu orang mustarsidun orang yang minta petunjuk faarsiduhu beri petunjuk dia Ini orang minta petunjuknya. Artinya ini mesti dikasih tunjuk ini orang. Harus dibilangin. Rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri ya. seorang dia, dia itu enggak tahu dan dia tahu bahwa dia enggak tahu tapi gengsi untuk mengasih tahu dia enggak tahu namanya orang gengsi sombong sombong makanya saya suka di sini santri yang yang masih susah ya umpama itu udah lupa lagi karena ilmu begitu kalau kita suka maksiat hilang ilmu ya suka maksiat perempuan mulu digodain itu hilang ilmunya tadinya bisa kelas 1 naik lalu dia maksiat mulu ya itu bisa hilang nah, belajar lagi dengerin dengerin guru ya Mumpung saya masih ngajar tuh kelas 1, jarang-jarang. Ya, pemimpinnya ngajarin kelas 1 di mana gitu. <laughs> Dengerin tuh. Duduk. nggak usah gengsi. Itu. Karena begitu emang lupa. Jadi biar di kalau oh bahasa apa? Pelita disulut lagi gitu ya, biar nyala lagi. Gitu. <laughs> Biar nyambung lagi keempat warajulun la yadri wa la yadri, la yadri keempat seseorang yang enggak tahu dan dia enggak tahu kalau dia itu enggak tahu Wah, ini parahan lagi nih padahal ika ja'ilun ini orang bodoh dia enggak tahu dan dia enggak tahu kalau dia enggak tahu dia enggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu wah wow, ini aja berarti nyeruduk <laughs> nyeruduk <duganya. laughs> nyeru aja nih eh ente nggak tahu duga aja iya betul tahu salah ya <laughs> ya mending kalau dia sadar kalau dia bilang enggak kesadar <laughs> ini yang bahaya ini jahil makanya kalau menghadapi orang jahil apaan farfuduhu tinggalin kalau kamu hadapin dia kamu berargumentasi dengan dalil seapapun enggak bakal mempan. Kenapa? Ya orang kaki tahu. Malah telak pinggang dia. <laughs> orang jahil enggak bisa. Jadi ketika kita berikan argumen dia enggak masuk. Orang jahil. Jadi disuruh suruh tinggalin. Kalau tadi duhu suruh bilangin. Ya, suruh bilangin karena tadi apa? dia nggak tahu dan dia tahu kalau dia nggak tahu nah, ini bisa benar. Begitu pula yang kedua tadi, dia tahu dan dia nggak tahu kalau dia tahu maka disuruh sadarin lihat orang kalau ngigo sadarin nggak sadarin eh ente ngigo oh ya allah iya sadar tapi kalau yang terakhir ini orang jahil, dia enggak tahu kalau dia enggak tahu. Berabe, ini orang jahil, maka disuruh apa? Ya, farfuduhu, tinggalkan dia. Utrukhu, tinggalin. Jadi jangan nasihatin, jangan. ngapain memang? Kagak bakalan mempan. mempan. Gitu. <gak> Kalo orang bodoh jangan dinasehatin? Orang jahil jangan dinasehatin. Tinggalin kecuali dia minta nasihat kita. Dia minta orang nasihatin, dia. dia membalikin. Dia membalikin, akan kita dibalikin ya. Kalau dalam kaedah memberikan nasihat. Kalau kita lihat nih orang susah diberikan nasihat, jangan dinasehatin. Jangan dinasehatin. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Ini nah, kalau rasanya dia mempan kita nasihatin, silakan nasihatin. Tapi nasihatin itu ya jangan ada orang gitu ya. Itu nasihat yang baik. Kalau kita pengen beri nasihat di depan orang banyak, ya itu caranya takrid yaitu sindiran kemarin udah jelasin di sini ya ya jangan tasri kosa tasri itu sebut namanya itu enggak boleh takrid itu boleh sindiran kita bicara menyindir dia orang nggak tahu kalau dia lagi disindir ya. itu guru yang baik Jangan marah sama guru itu. Baik tuh beliau. Yang jahat itu, yang buruk itu disebut namanya. Ente gimana depan orang banyak tuh. itu nggak boleh. Kalau sindir, nggak apa-apa. Dikatain gurunya, nyindir orang mulu. Eh, nyindir orang mulu. Eh, ente yang punya penyakit, makanya sakit mulu. Lihat, kita kalau diurut, aduh sakit, berarti ada sakitnya nih sakit. Tapi kalau dirut nggak sakit, nggak sakit. Berarti udah baik. Makanya kalau kita ngaji berasa sakit, ngaji terus. Kenapa? Sakitnya masih banyak. Terus ngaji terus, entar lama lama hilang. Ah, udah baik. Wa Sufyanu tsauri rahimahullah. Berkata Imam Sufyan rahimahullah tiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa ila tahala yahtiful ilmu ilmu memanggil bil amali dengan amal jadi ilmu manggil supaya ngamalin ilmu manggil supaya ngamalin kita disuruh amalin umpama kita udah dapat apa nih suruh amalin kita udah dapat cara gunting kuku ya, dari mana dari mana tuh ya amalin tuh dia manggil terus tuh contoh kecil aja ya sholat isra udah dapat dia akan manggil tuh apa semua begitu makanya kita kalau udah dapat itu pengen ngamalin ada rasa pengen ngamalin hati itu panggilan ilmu Fa in ajabu maka jika ia mengijabakannya dia ngamalin. Wa illa jika lo dia enggak dia enggak, dia enggak, dia enggak ya, mengijabakannya irthala dia pergi enggak ngamalin. Jadi ketika kita ngamalin namanya kita memenuhi panggilan ilmu. Ya, baik ya ilmu. baik ya ilmu. Ya. Jadi orang yang ngamalin ilmu namanya apa? Dia memenuhi panggilan ilmu. Ya, kayak orang pergi haji memenuhi panggilan Allah. Ya, orang ngamalin ilmu itu memenuhi panggilan ilmu. Jadi ilmu manggil-manggil untuk diamalin. Wa qala Ibnul Mubaraki, la yazalul mar'u 'aliman Matalabal ilmu matalabal ilma fa iza zanna annahu qad anima faqat jahila la yazalul mar'u sanantiasa seseorang itu aliman alim matalabal ilma semasa dia mencari ilmu walaupun sudah jadi guru masih tetap ngaji Saya juga masih ngaji sama guru, alhamdulillah. Ya. walaupun tidak seperti dulu, kalau dulu kan ngajinya pagi, siang, sore, malam ya sekarang ya, seperti itu ngajinya. Tetap masih ngaji sama guru, masih tetap punya guru. Jangan sampai nggak ngaji, apalagi kita udah ngajarin Apalagi udah disuruh sama guru suruh ngaji, ngaji. <girly> Jangan pinggir ngaji. Guru punya tujuan itu. Kalau sampai ditegor. Apalagi kita masih belum ada bawaannya gitu ya. Belum ada anak, belum ada bini. tak kalau udah punya anak, punya bini susah itu. Selain <girly> Sekarang masih masih tenang aja di sini enak entah kan udah punya bini ditarik tarik bang bang <laughs> gitu ya mau <bang> masanya <laughs> yeah. maka apabila dia menyangka an-nahu bahwasanya dia sungguh sudah alim faqad jahila maka sungguh dia bodoh sungguh dia bodoh ini jangan sampai kita kayak begini ngaji apalagi dekat kita apalagi sama guru kita yang udah lama apalagi ilmu ini ada ilmu ini ada apalagi kita belum natam apalagi ya oh masih banyak banget ya Allah. Ini belum, ini belum. Kalau beliau mudah aja pada hatam semua. Kita belum, kita belum. Jangan sampai begitu. Ya. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah. Inni <indah> la arhama satan Sesungguhnya aku sayang kepada tiga orang. Tiga orang, salah satu. Aziza qawmin dhala. Kalau kita mau badal, mu'azizu juga boleh aja sih ya. Tapi yang terakhir dibacanya wa'aliman, menandakan aziza. Gitu ya. Jadi kalau baca kitab itu begitu. Berurut, yang bagus itu berurut semuanya. Aziza qawmin dhala. Ya. yang mulia satu kaum, ya, Aziza kaumin mulia satu kaum yang dia ya, hina. Aku sayang kata ibnu Ayat sesungguhnya aku sayang kepada tiga orang. Aziza kaumin zalla. orang yang mulia kaum daripada satu kaum yang dia hina. Berarti orang mulia dia Tapi hina. Wa qawmin Orang kaya daripada satu kaum yang fakir. wa aliman. ya tal abubi dunia orang alim yang dibuat yang dibuat main oleh dunia tal abu jadi sayang ini maksudnya kesian ya terjemahnya inilah arhamu sesungguhnya aku sayang kesian ya. orang mulia satu kaum hina orang kaya satu kaum tapi ya minta fakir minta-minta Dan orang alim dibuat main oleh dunia. Sesungguhnya, akulah arham kasihan, sayang kasihan. Ini jangan sampai nih, Ini yang kita contoh, kita adalah aliman tal Bihin dunia orang alim yang dibuat main oleh dunia. Jadi dia dikuasain sama dunia. Ini jangan sampai kita kayak begini ya. Dikuasain sama dunia. Nah, kalau bisa kita nguasain dunia. Ada amalan tuh. Diamalin gak tuh? Amalan baca seratus kali sebelum ya masuk waktu zuhur. Eh, masuk waktu subuh ya masuk fajar sampai Salat fajar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azimi wa bihamdi astaghfirullah itu baca seratus kali dunia tunduk ya. dunia tunduk ya, kalau dunia tunduk kaya nggak tuh Kaya. kaya kaya apalagi tambah lagi sholat sunat sebelum subuh rakaat al fajri khairun minat dunia wa mafia dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya ditambah zikir itu masya allah di atas angin sudah Sub, ya, subhanallahi wa bihamdi bacaannya Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azimi wa bihamdi Astaghfirullah Seratus kali Tunduk dunia Dan malaikat Setiap hari, setiap waktu doain terus Ya, Malaikat didoain terus Kalau enggak keburu, enggak apa-apa bacanya terusin habis subuh. Ya. Ya, namanya dikodok. Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azimi wa bihamdi Astaghfirullah Seratus kali Nah, jadi biar kagak masuk di sini nih. Wa aliman tal albu bi Ini kan orang alim yang dibuat main nama dunia. Supaya dunia yang kita buat main. <laughs> dunia yang kita kuasai. Itu zikirannya Imam Ghazali. ntar duitnya banyak tapi cuma di tangan buat dibagi bagiin orang duitnya banyak buat bagi bagiin orang punya usaha ini punya usaha itu buat bagiin orang punya toko roti punya toko ini apa uh, laundry punya toko ini buat bagi bagiin orang duitnya buat bagiin orang <dusun> itu namanya dunianya dikuasain, dipegang dunia Bukan dunia nguasain dia bukan, duitnya dibagi, ya. siapa sakit seleo, ya. duitnya dikasih duitnya, nih kosono, urut sana dikasih duitnya, lagi ada duitnya <laughs> itu namanya, ya menguasai dunia, Subhanallah itu baca itu ya. terduitnya banyak tapi nguasain dunia dunianya banyak tapi nguasain dunia bukan dunia banyak dikuasain dunia bukan lagi ngaji ada di pantai wah ini dikuasain dunia dia lagi ngaji ada di puncak dikuasain dunia lagi <girang> ngaji jalan-jalan dikuasain dunia jangan sampai kita dikuasain dunia Wallahu aalam mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Amen.